mobilnya melayang, guys. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Ipin, guys. Wah guys, hari ini Upin dan Ipin ada undangan, guys, dari Esan. Oh iya Upin, ada undangan apa Upin dari Esan? Ada undangan, katanya kita pergi ke rumahnya sekarang. Wah, oke kalau begitu Upin, aku penasaran ada apa di sana. Aku juga penasaran Ipin ada apa. Oke, ayo kita pergi Ipin. Iya, ayo. Nging. Kita akan pergi bawa mobil atau motor Ipin. Pakai motor saja Upin supaya lebih cepat. Oke. Nging. Ngong. Oke guys. Upin dan Ipin OTW ke rumah Esan. Nging. Yeay. Pipip. Waduh, tunggu guys. Rumah Esan kan. Wah, bukan di sana. Di sana guys rumah Esan. Nging. Ini dia guys. Rumah Esan di sini guys. Ada tempat main basketnya guys. Oh itu di sana. Sudah sampai guys. Ini guys, ada tempat main basketnya. Ong. Ayo Ipin, kita pergi. Panggil si Esan, suruh dia keluar. Esan. Wah, kok tidak ada suaranya? Rumah ini juga tampak sepi. Esan. Waduh, padahal dia baru saja menelpon aku. Upin. Wah, Esan. Tadi aku panggil-panggil, kamu tidak ada. Aku sedang berjalan-jalan dengan Vizi. Ya, Upin. Aku dan Esan sedang jalan-jalan. Wah, kalian ini panggil kami terus kalian jalan-jalan. Iya, kalian bagaimana sih? Kalian jalan-jalan naik mobil. Nah, itulah Upin, tujuan aku memanggil kamu. Wah, ada apa? Esan, ada sesuatu dengan mobil ini. Mobil ini tampak biasa saja sih, meskipun keren dan tampak baru. Oh, kamu bisa aja. Memang terlihat biasa, tapi ini mobil baru. Dan ini mobil yang unik, Upin. Hah? Unik? Unik apanya, Esan? Oh, kamu nggak tahu ya, Upin? Ini bukan mobil biasa. Bukan mobil biasa. Emang mobil apa, Esan? Oh, kamu coba saja dulu, Upin. Kalau kamu nggak percaya. Coba saja dulu. Oke deh, aku coba kalau begitu. Udah, kamu dan Ipin coba bawa mobil ini. Emang ada apa sih, Esan? Kamu bilang saja supaya kami tahu. Oke deh. Jadi, mobil ini adalah mobil yang bisa membuat kendaraan orang lain melayang. Wah, masa? Bagaimana caranya? Caranya hanya dengan menyentuh kendaraan lain dengan mobil ini. Wah, aku nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu buktikan saja Upin. Coba kamu sentuh motor timun kamu. Oke. Wah, kalau begitu, ayo Ipin, kita coba. Yo, kalian berdua coba saja. Oke, mana motor timun aku? Mana mungkin motor timun aku melayang? Tidak mungkin lah. Wah, motor timunku, tunggu. Motor timun. Wah, Esan, kok bisa sih melayang? Oh, kan aku sudah bilang Upin. Waduh, motor timun aku terbang ke langit, teman-teman, kalian lihat. Wah, Esan, bagaimana dong? Itu motor timun kesayangan aku. Sudah terbang tinggi. Kamu si Upin, udah minta tolong sama helikopter polisi sana. Motor timun siapa itu yang terbang? Hebat sekali.
Apa, Pol? Tolong motor timun aku. Wah, itu bukan urusan kami. Ada serpa, Pol. Waduh, Esan, kamu ini gak bilang-bilang sama aku. Oh, Pin, tadi kan aku sudah bilang. Kalian berdua yang tidak percaya. Wah, motor timun aku. Gara-gara mobil ini mobil apaan sih? Kok bisa bikin motor timun terbang melayang sih? Udah aku bilang ini mobil unik. Kalian tidak percaya. Malah tanpa ragu-ragu menyentuh motor timun kalian. Akhirnya motor timun kalian terbang ke langit kan? Aku kan gak menyangka. Masa sih bisa buat mobil atau kendaraan lain melayang? Bagaimana ini? Aku gak punya lagi motor timun. Sudah Upin, gak perlu risau Upin. Kamu gak perlu bersedih. Nanti aku kasih mobil ini buat kamu saja untuk menggantikan motor timun kamu yang terbang ke langit. Wah, Esan. Benar, Esan. Iya, gak apa-apa. Aku punya banyak uang. Aku bisa beli mobil maupun beli motor lagi. Wah, Esan, kamu baik sekali. Iya, Esan, kamu baik sekali, Esan. Oh, Esan memang baik, Upin. Wah, Esan. Jadi ini mobil buat aku ya? Iya, buat kamu saja. Kamu pakai jalan-jalan sana dengan Ipin. Terus, kalian berdua mau ngapain? Wah, kami ada janjian. Mau bermain badminton. Jadi, kami mau pergi bermain badminton. Kalian bawa saja mobil itu ya. Sekarang jadi mobil kamu, Upin. Oh, oke deh, Esan. Kamu baik sekali. Ayo, Ipin, kita pergi. Esan, visi kami pergi ya. Iya. Iya, iya, Upin. Oke. Ayo, Ipin. Wah, kita dapat mobil, guys. Hilang motor timun dapat mobil unik yang super keren ini. Oke, dadah Esan, dadah Visi. Yo, hati-hati di jalan ya. Iya, eng. See you next time. Wow. Wah, guys. Ipin, kamu gak penasaran apakah mobil ini benar-benar bisa membuat mobil melayang? Aku penasaran sih, Upin. Tapi kamu lihat tadi kan motor timun kita langsung melayang ke atas langit gara-gara disentuh mobil ini. Wah, apakah mobil lain juga akan melayang ya? Atau kendaraan lain? Wah, iya pastinya Upin. Waduh. Wah, Ipin, kita coba saja yuk. Mendingan kita cari mobil Pak Polisi. Karena Pak Polisi sering menilang kita. Kita buat mobilnya melayang. Bagaimana, Ipin? Wah, boleh begitu, Pin. Mantap. Oke. Kalau begitu, kita langsung saja mencari mobil terbang. Mobil terbang. Wah, itu Pak Polisi, guys. Waduh, kita kejar. Awas mobil, jangan sentuh mobil aku. Eng. Hei, kalian suka ugal-ugalan ya? Waduh, mobilnya Pak Pol sudah terbang, guys. Wah, akan meletus, teman-teman. Wow. Boom, wow. Pak Polisi mau tangkap kita tadi. Untung saja kita melihatnya. Ayo. Hei, jangan lari kalian. Apa yang kalian buat pada mobil polisi tadi? Tidak ada, Pak Pol. Kami hanya menyentuhnya dengan perlahan. Wah, lari, guys. Oke, guys, kita akan naik ke mobil ini, guys. Apakah kita akan melayang? Wow. Bisakah kita melayang, guys? Wah, mobilnya melayang, guys. Wadidaw. Seharusnya kita ikut naik, guys. Kita akan coba naik di sana, guys. Apakah kita bisa melayang?
Wow, wah, bersalto-salto guys mobilnya, kalian lihat. Wow, Pin, hebat ya mobil ini. Iya, wah guys, meletus di udara men. Waduh, daw. Wah, kita cari mobil yang seperti itu saja, Ipin. Atau mobil pak polisi. Oke, nah itu guys, mobil pak polisi di sana. Oh, tunggu, kita cari mobil yang itu, yang lebih besar di sana, lebih seru guys. Mobil pak polisi juga nggak apa-apa sih. Coba kita buat mobil ini melayang. Wow, Pin, benar-benar melayang, bahkan mobil sebesar itu melayang guys. Waduh, gimana ini guys? Harusnya kita coba langsung naik ke atas tadi guys. Kalau kita naik di atas itu apa? Kita akan melayang ya. Kita akan cari mobil yang seperti itu lagi guys. Upin, ayo Upin, aku tidak sabar untuk melayang bersama mobil besar. Waduh, tunggu, kita buat mobil pak polisi saja ini melayang guys. Mobil pak polisi, yo. Wow, terbang ke langit men. Oh, siapa yang buat mobil aku melayang begini? Wah, mobil Esan ini sangat unik. Wow, kita hampir ditangkap sama Pak Pol guys. Untung saja kita cepat tanggap. Neng, eh, awas anak SD, hampir kamu kena mobil ini. Wah, mana ya mobil Pak Pol? Kita buat mobil Pak Pol melayang. Oke guys, itu guys mobil Pak Pol. Neng, Pak Pol sedang mengejar apa? Itu mobilnya sudah melayang Pak Pol. Waduh, mobil Pak Pol kita buat melayang saja. Meskipun tidak ada orangnya, pasti Pak Pol akan bingung sebentar. Wah, mana mobil kami? Kayak gitu. Wah, mobil kita tidak ada. Bagaimana ini? Sudah buat Upin buat melayang mobil kalian, Pak polisi. Eng, wip. Ong. Wah guys, total mobil ini guys. Eng. Wow, seru sekali Ipin. Ternyata mobil ini adalah mobil super yang sangat keren. Iya kan Ipin? Iya Upin, keren sekali.